Kawan Sun and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, di segmen video kali ini saya akan membahas review mobil nih. Tapi reviewnya tentang audionya. Dan sekarang saya udah ada di gerai audio Sterindo Auto Sound Jakarta Selatan. Ya, dan saya dapat info mobil yang mau kita review ini mobil langka. Mobil langka, speakernya juga limited, diproduksi terbatas di dunia. Oke. Okay. Ini gerainya, gak usah lama. Yuk, kita cari installernya. Ko Sandy. Oke. Wah. Halo, Ko. Halo. Ko, sorry, dipakai dulu. Oh, thank you. Ko Sandy, apa kabar? Baik, baik. Wah. Gimana? Kemarin dapat info nih. Katanya ada upgrade audio, tapi mobilnya langka, speakernya juga limited. Oh, mobilnya mana, Ko? Ini. Ya? Yang BMW. Oh ini, woi. Ah, yang M3. Wah, ya. M3 ya? Iya, yang M3. Tuh kan, bener ya. Ini jarang loh, ya, jarang ya. Iya. Ini, kalau yang versi 4 pintunya, kode bodinya E46. E46 ini. E46. Ini juga E46 berarti sama, ya? Sama, E46. Nah, tapi bedanya ini, 2 doors, ya, 2 pintu, dan cabrio, atapnya bisa kebuka. Iya. Ini betul. Atapnya atap hardtop berarti kok ya? Hardtop, ini kebetulan lagi dipasangnya hardtop. Lagi dipasangin hardtop? Iya. Oke. Ko Sandy, saya pengen tahu apa sih yang spesial dari ubahan upgrade audio di mobil ini? Gitu. Jadi saya buka ya. Boleh. Ya, saya buka. Jadi wah, gila. Tunggu, interiornya masih ori, full ori. Full orisinil ya. Full orisinil. Tunggu kok, ini kok nggak ada pilar ya? Memang nggak ada pilar ya? Nggak ada. Jadi originalnya okay. Itu di sini nih three way. Oh gitu. Jadi mid bass di bawah, okay. Tweeter mid range ada di sini, di satu tempat kecil ini. Oh begitu. Iya. Enggak, bawaan aslinya dia memang udah three way. Aslinya three way. Aslinya three way. Aslinya three way. Oke. Okay. Terus perangkat standarnya udah nggak dipakai lagi nih? Sudah nggak, sudah kita upgrade semua. Digantikan apa kok? Kebetulan ini kita nge-mix ya, nge-mix ya. Itu P60 satu set yang P60. Limited edition. Iya. Oh, terus yang kemarin kita review juga tuh ya, udah dipasang di BMW X5 dan di Mercedes GLE. ML, ya, ML. 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 Mercedes ML tuh, Focal P60 ya, itu ya, kan. Iya, P60. Kabarnya itu memang diperproduksi terbatas. Ya, sebenarnya diperuntukkan buat Porsche ya. Itu ya, buat 911. Porsche 911 dan diproduksi hanya 911 unit di dunia. Iya. Dan di Sterindo udah berapa kok? 7 ya. Udah pasang 7? Enggak, ini yang ke-6. Saya lagi ke-6. Inden satu lagi. Oke, jadi total nanti akan ada 7. 7 akan set ada 7 ya? 7 set, Dan 6 tapi udah itu juga kepasang. Yang satu belum tahu dikasih nggak, karena jatah negara lain lagi kan. Kemarin juga 2 jatah negara lain kan. Nah, belum dealer lain nih, yang di Jakarta juga. Nah, ini yang paling banyak nih di Sterindo. Wah, gila. Luar biasa. Dan satu unit di sini berarti? Satu unit ada di sini. M3 Cabrio. Nah, nggak salah ya saya bilang ya, mobilnya langka, rare. Kemarin juga M46 Cabrio juga ya, ada liput nggak? Nggak keliput kali ya. Oh, kemarin ada juga ya? Ada juga, sama. Cuma bukan M3, ini yang M3-nya. Oh begitu, oke, iya. Wah, makanya nih, ini versi M3-nya nih. Iya, ini M3-nya. Thank you nih kalau kesempatannya, oke. Okay. Siap. Lanjut, jadi bawaan orinya, ya di trim pintunya udah three-way. Ya. Three-way, di belakangnya full rank. Di belakang full range. Di tengah sini full range. Kok boleh kita bahas depan dulu? Boleh. Ini speaker aslinya OEM-nya udah nggak dipakai lagi. Betul. Digantikan apa yang Focal P60 tadi ya? Jadi aku combine sih sebenarnya. Iya. Jadi gimana kok? P60 itu kan ada tweeter, ada mid range 4 inch, juga ada mid bass 8 inch. Iya. Itu kurang di mobil ini. Oh, oke. Okay. Kurang, kuantitinya kurang. Jadi kurang. Dia perlu mid-range yang 2,5 inch, 2 inch sampai 2,5 inch. Ya. Itu aku pakai dari Focal K2M yang 3KM. Iya. Terus aku perlu mid-bass yang bisa masuk tempat original 6 inch. Oh gitu, oke. Aku pakai Utopia M-Line. Jadi kita compare nih, combine. Okay. Bukan compare, combine. Sama-sama Focal nih berarti ya? Semuanya full Focal. Full Focal ya, jagoannya speaker ya? Iya. Masih made in France tuh. Ya, oh iya, kalau yang seri itu udah pasti made in France. Itu Utopia juga yang seri high-end kan? M-Line itu yang seri high-end. M-Line high-end, dan ya, itu betul. Kabarnya juga terbatas juga ya kok? Bukan terbatas sih, karena dia handmade kayaknya ya. Jadi ini aja kita punya permintaan, importirnya belum bisa penuhin. Oh
Nggak tahu berapa bulan lagi sih, okay. Juga bingung. Padahal permintaannya banyak nih. Jadi zaman terbalik ya, kita nih. Mau barang nggak ada barang. Iya. Iya. Gitu. Oke, okay, lanjut kok. Okay. Ini jadi di mix gitu ya, memang ini kreasinya Ko Sandy untuk nge-mix gitu? Atau yeah. Sebelumnya udah di trial error dulu kok? Saya udah trial error ya, okay. Jadi kita coba di atas, kita yeah. Coba match mana yang cocok, yeah. Kita masukin. Akhirnya di sini di 3-way satu panel ini, yeah. Ini ada 3 tipe. Oh, oke, okay. Boleh. V60 tweeternya. Tweeter V60? Ya, tweeternya yeah. V60. Okay. Midrange-nya aku pakai K2M, 3KM, oh. Vokal. Oke. Okay. Midbass-nya aku pakai Utopia M-Line. Wah. Nah, kayak baru kali ini nih saya. Ya, terus midrange-nya V60 di mana adanya di tengah sini. Kiri oh, kanan. Oh, gitu. Oke, di trim okay. Yang baris kedua ya. Ya. Kiri kanan ya. Kiri kanan. Terus okay. Mid bass-nya, woofer-nya si V60 yang 8 inch. Ya, itu kan satu paket tuh, satu aku bikinin popper. Buat subwoofer. Jadi dua-duanya aku pakai taruh di bagasi. Oh, gitu. Oke. Okay. Kok ini kalau kita lihat sekilas nggak ada ubahan dan okay. Ternyata di trim pintunya ini sudah 3-way. 3-way. Nah, kombinasi 3 speaker vokal tadi kok itu udah plug-in atau harus ada ubah dudukan atau gimana kok? Overall sebenarnya plug-in ya. Oh, plug-in sih sebenarnya. Jadi okay. Cuman kita memperbaiki dari yang standar mobil itu seperti ringnya, spacernya. Oh. Hanya itu aja sih. Yang lainnya plug-in ya. Sih. Plug-in soketnya ya. Juga semua masih plug-in. Oke, jadi nggak ada istilah potong kabel atau apa? Nggak ada, langsung ini kita nggak ada, benar-benar ya? Plug-in. Gitu. Wow, okay. Karena mobil begini tuh nggak asik lagi kalau biarpun interiornya rapi, tapi kalau kadang-kadang orang bongkar door trim berantakan atau apa, kabel kan udah okay. Nggak pede ya, punya mobil rare item, dalamnya berantakan. Oke, okay. Iya. Terus kabel juga ada yang diganti ya, kabel-kabelnya? Untuk kabel-kabel dari speaker, kebetulan nggak. Jadi oh, ini ada, kita masih tetap pakai original, cuma masih original, ya? Kita bikin dari prosesor, kan kita pakai prosesor nih ya. Ya, apa prosesornya? Prosesor aku pakai stack. Stack? SDSP10. Iya. Terus power amplifier-nya untuk monoblock untuk subwoofer-nya, untuk woofer-nya itu aku pakai stack juga dari stack S600. Juga. Iya. Nah, itu kita bikinin socket-to-socket ke original mobil. Oh. Gitu. Okay. Kebetulan iya, sistem iya. Mobil ini three-way-nya sudah aktif. Jadi sudah kita nggak perlu masukin kabel lagi. Oke, okay, jadi three way-nya aktif. Ini mobil ini sebelumnya memang belum ada amplifier kan? Yang ini ada. Sudah ada. Sudah ada. Oke, okay. sudah ada. Jadi manfaatkan soket amplifier yang lama ini bawaannya kan dia. Dari Harman Kardon. Ya, aslinya Harman Kardon. Oke. Okay. Sudah ada amplifiernya. Nah, tadi bicara soket untuk amplifiernya itu dia pakai soket bawaan mobilnya. Bawaan mobil betul, tapi oh, kita okay. Jadi dari prosesor kita bikin soket plug-in. Oh gitu. Gitu. Bikin soket plug-in. Oke. Okay. Wah, ini menginspirasi ya buat buat para tuner lain dan juga buat para entusias nih ya, bisa nambah pengetahuan nih gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi tadi midrange P60 ditaruh di tengah ya, di trim kabin baris kedua kiri betul, kanan. Betul, kiri kanan. Nah, lalu woofernya. Woofernya di bagasi kok? Woofernya di bagasi, kebetulan aku ada custom box. Boleh. Tapi tipis banget. Ya. Aku udah ukur volumenya tipis banget. Oh. Jadi ini tetap masih original. Masih aku original. Aku install di sana. Ngadepnya ke depan, menghadap oh, ke depan. Oh iya, oke. Okay. Oke. Menghadap ke depan. Nah, amplifier ya. Dan prosesor tuh ada di sini. Ada di sini semua. Iya ya. Betul. Oh iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Benar-benar nggak kelihatan sekali. Ya. Ya, tapi nanti kita sertakan nih penempatannya nih. Waktu pengerjaannya yeah. Udah ada fotonya kok ya? Iya, yeah, ada. Nih, nanti. Kita tampilin fotonya betul. Nih. Wah, ini benar-benar OEM style nih. Tapi OEM style nggak benar-benar yang OEM banget ya. Ternyata kayak tadi tapi ya. Tapi nanti kita coba tes suaranya ya. Boleh. Saya penasaran nih. Kaget ya. Apa enggak. Vokal itu tiga speaker vokal yang memang top of the line ya. Diracik. Ya, dengan tipe yang berbeda tuh diracik oleh Sterindo. Nah, kayak gimana? Saya pengen tahu nih. Iya. Oke. Oke, kok. Ya, nah. Nah ini keren nih OEM style ya, gaya selatan nih, jadi nggak kelihatan bener-bener komponen di mana, dipikir bawaan mobil ya, ternyata udah di upgrade nih ya, tampilan yeah. Boleh biasa ya, tapi suaranya nih boleh kita coba yeah. Nih, oke. Okay. Oke okay, kok, boleh dong, mau coba, siap. Mau denger suaranya ya. Oke, okay, saya di posisi aja. Sana ya. Ah, oke. Okay. Wih. Ini khas mobil. Ini kan mobil keluaran 2000 ya kalau nggak salah, tahun 2000 ya, ya kok ya. Iya, peralihan dari tahun 90-an ke tahun 2000 nih masih analog nih. Betul. Speedometernya semua apa? Nih. Boleh dinyalain. Oh ya, oke.
langsung di starter. Udah nenter apa? Sudah. Udah ya. Langsung. Oke. Wah. Wah, oke kok. Waduh, ini ciri khas tampilan dashboard mobil era peralihan nih, dari 90-an ke tahun 2000-an nih ya. Betul. Speedometernya masih analog, ini juga head unitnya. Ini kita udah ganti tombol-tombolnya. Oh gitu. Head unitnya udah kita upgrade ke Android. Oke, jadi aslinya memang layar besar gini juga? Enggak, aslinya biasa, normal. Oh, oke. Kalau yang kalau yang M3 bukan layar, dia besar juga, tapi enggak, belum layar. Oh, belum layar. Belum layar. Oke, jadi gitu. Ini apa? Frame-nya berarti di custom? Enggak, ini original. Frame-nya tetap original. Kita beli yang plug-in. Oh, oke. Okay. Udah ganti Android ya? Ya, betul. Oke. Okay. Terus untuk play file high-res? File high-res kita bisa dari Bluetooth. Pakai Bluetooth? Iya, betul. Oke, kok. Bukan high-res sih, HD jatuhnya ya. HD ya? Iya. HD mission. Oke, okay, dan di sini ada controller DSP ya? Controller prosesornya. Prosesornya, oke. Okay. Ya. Ya, sekilas nggak ada tampilannya, biasa aja nih. Iya. Ya, sekilas biasa aja. Tadi penempatan speaker di depan juga menempati rumah speaker standarnya. Betul, ya. Betul. Ya. Nah, oke deh, langsung aja, kok nggak sabar nih saya pengen cobain ya. Racikan 3 speaker vokal nih yang requestnya pakai lagu apa? Lagunya tracknya Emma deh, boleh. Oke. Okay. Ya. Yang Alone. Alone. Oke. Okay. Center. Iya. Ya, near left. Left center. Right center. Bang, tadi kan kita udah dengerin barusan panggungnya Emma ya. Iya. Kalau kita setup hanya untuk harian, tapi kan tetap filenya si Emma itu kan sebenarnya lagu untuk tester aja sih ya. Lagu tester. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita setup benar untuk harian, lagu seperti file seperti Emma atau file kompetisi lainnya nggak boleh gagal juga dong, betul, harusnya ya. Nah, betul. Tadi Mas Anto udah denger gimana? Jadi saya ngerasa. Aku juga minta reviewnya. Ini enak banget sih, kombinasi dari tiga seri yang vokal ya. Oke. Okay. Mungkin pasti karakternya beda-beda, tapi ini kok bisa harmoni ya? Blending ya? Iya, bisa blending ya, gitu loh kok. Gitu. Uh-huh. Tadi kita kan ada cek tes left, right, ya, terus center itu. Iya, ciri khasnya vokal gitu kok. Yeah. Apa speakernya tuh nggak bisa bohong sih menurut saya, bener suaranya bener yang natural atau keluar banget gitu kok. Iya. Begitu. Nah, aku juga mau tanya balik nih. Iya. Kalau aku kasih ke customer langsung atau ke customer yang datang ke workshop untuk dengar-dengar kan nggak fair. Iya. Ini kita nggak ada konspirasi ya. Oh, nggak ada ini. Nggak ada ya. Iya, oke. Okay. Tadi Mas Anto bilang lima titik panggung kita pakai file EMA, right center-nya udah oke. Okay. Sudah oke. Okay. Right center-nya di sini. Right center sini, ya. Betul. Okay. Nah, tingginya ini kan speaker rendah banget nih. Betul. Tingginya gimana Mas Anto?
di atas ini apa enggak? Panggungnya tadi. Panggungnya dia lebih tinggi lebih dari speaker. Lebih tinggi dari speaker. Nah, terus dapat dia. Ini kan jaraknya segini. Iya, betul. Tadi panggungnya ada segini enggak? Panggungnya ada. Panggungnya ada, lebih mundur ya? Iya, betul. Nah, ya udah itu aja sih. Okay. Jadi enggak ada konspirasi. Kita ya, saya mau kasih customer itu suatu kepuasan ya. Jadi enggak oh ini dibikin buat kompetisi doang. Oh ini dibikin buat harian enggak. Kita iya, mau iya, semua. Iya. Ya, namanya file kompetisi sama file harian memang beda ya. Enggak beda loh sebenarnya. Iya. Tapi kan file kompetisi bisa juga dipakai buat tuning audio bisa, harian. Bisa memang. Ya, jadi itu sebenarnya bisa. Malah kita bisa buat jadi tolak ukur. Oh, oke. Jadi tolak ukur. Jadi itu kalau enggak sempurna ya berarti di lagu biasa atau lagu harian itu ada sesuatu yang kita enggak ngeh kalau itu ada cacat gitu loh. Okay, ya, ya lebih memperbaiki aja sih sebenarnya. Memperbaiki ya. Gitu. Okay. Ya, ya. Okay. Dan dengan file EMA tadi ngebantu banget sih kok. Iya, gitu. Ngebantu ya. Jadi acuan ya. Betul. Untuk tuning ya. Oke. Okay. Ya overall sih ini yang saya rasain. Ini kan kalau dari tampilan dashboard ini kita berasa banget. Ini mobil lama ya. Yeah, mobil udah berumur. Tampilannya juga sesuai pada zamannya. Tapi kualitas suara sih boleh diadu sini sama mobil keluaran baru nih. Gitu. Pasti orang nggak bakal nyangka nih dipikir mobil lama. Iya. Audionya ini dipikir kan nggak ada kelihatan ubahan banget gitu. Nggak ada standar. Ya tampilnya cuma ada ini aja nih prosesor controller aja. Waduh. Wah kok ini bisa begini ya maksudnya ini kok. Oke. Jadi dari woofer ini woofer loh ya bukan subwoofer. Woofer. Woofer. Ya tapi dia bisa ada apa kayak low bass gitu ya. Low bass-nya bagus ya? Low bass-nya bagus. Dia nggak terlalu ngegigit kita. Nggak nge-hits, tapi iya, lengkap informasinya. Iya, nggak nonjok banget, tapi bisa pas gitu saya ngerasainnya. Waduh. Ini sih... Suasana yang berbeda nggak tadi iya, dengerin? Iya. Jadi agak ada gap-nya di mana ini kita berasa memang di dalam dari tampilan kabinnya, berasa di dalam mobil keluaran lama ya, gitu tahun 2000-an. Tapi pas denger audionya, wah ini sih memang pemilihan perangkat racikannya wah nggak diragukan lagi deh. Sterindo udah 15 tahun lebih ya kok. Iya. Ya. Dan ini jam terbang yang bermain di sini. Ya. Saya pikir tadi tuh ini loh ada apa dimainin chambernya gitu. Nah, ternyata enggak, memang semua standar. Tidak posisinya dimainkan dan memang tidak bisa gitu. Nggak tadi bisa. Yang Ko Sandy bilang apa pemilihan tweeternya lebih. Oh nggak mid range ya. Mid range kan, ya. Aku cari nih yang 2 inch. 2 inch. 2 inch, 2,5 inch gitu aku cari. Nah. Terus aku coba di ruangan dulu. Iya. Compare sama P60. P60. Gimana sama M-line-nya? Ya. Di top ya. Aku dapat 2 mid range bagus, cuma yang satu brand-nya aku nggak bisa sebut. Oke. Okay. Brand ya. Oke, okay, iya. Itu cuma kacak 3 mili dari K2M. Oh. Tebal magnetnya ya. Oh, gitu. Tapi nggak bisa pakai. Tanya 3 mili aja sebenarnya. Iya, jadi K2M okay ini yang KM 3 KM ini yeah, pas-pasan untuk ini mobil. Oh, oke. Okay. Jadi kalau buat kawan-kawan yang punya mobil seperti ini, yeah, E46 ini yang kayak begini dan dia three way, itu mid range udah nggak bakal salah. Ya udah. Oh. 3 KM dari 3 KM vokal. Ya. Oke. Okay. Bukan ya, karena brand vokal ya, aku kan okay, aku kan juga jual brand-brand lain ya, yeah, cuma iya ini ya aku pegang tuh pasti brand terbaik lah. Ini kan tadi hasil uji coba. Ya, nah seperti kita tahu kalau kawan Sound & Scene nonton di video kami sebelumnya ya dengan Ko Sandy. Ko Sandy ini nggak sekedar jual barang. Ya, tapi dia udah tes dulu. Udah ya kok ya, udah ya, review dulu. Kita di trial dulu mana yang terbaik baru disajikan ke konsumen. Ya, audio diberi itu kan worth it, worth it-an ya. Iya, nggak ada bagus, nggak ada jelek. Ya kalau mau sekedar jual barang sih mungkin gampang. Gampang banget ya, mereknya udah banyak gitu. Tapi ini pengalaman 15 tahun ini loh. Iya. Ya, yang ya dibuktikan Ko Sandy di sini. Satu lagi kok, saya ada pertanyaan nih. Apa ini itu? Kan mobil coupe cabrio ya, ya. Ini kebetulan ini hardtop ya, atapnya okay, harus dibuka semuanya. Oke. Okay. Ketika atapnya dibuka dan ini mobil di ya di dikendarai lalu audionya dinyalakan, ini kan atapnya terbuka kok. Ah. Itu suaranya apa nggak kemana-mana ya? Gimana itu kok? Harusnya bukan harusnya, memang nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Jadi gini, okay, ya nyebar pasti nyebar ke orang luar pasti dengar. Oke. Okay. Tapi stage yang di dalam tetap.
Oh gitu. Paling gampang gini deh, paling gampang gini. Gimana, Pak? Kita duduk, terus kita buka pintu satu aja. Iya. Atau dua pintu. Ya, lihat aja dia punya stats dan tone-nya berubah nggak banyak. Oh. Kan gampang, sama aja. Sama kita gitu, buka di tempat bebas berarti kan? Iya. Makanya kenapa saya sering habis saya setting, saya dengar di dalam udah oke, saya buka pintunya, saya dengar dari ya bukannya ini ya. Ya kalau kadang dari luar itu kita juga bisa dengar ini speaker ngeblend apa enggak itu ketahuan kok. Oh, oke. Okay. Gitu. Iya, jadi iya. Saya kan juga berapa kali pasang Harley Davidson kan? Iya, betul. Udah pernah tuh di video juga kan? Tahu ya. Iya. Jadi itu kan speaker kita buka di ya lebih bebas lagi kan. Iya, tapi enggak kan masalah kemarin ruangnya. Kan. Iya, enggak masalah. Ya udah kuncinya sebenarnya tuning aja sih. Dari tuning aja, aja sih. Oke. Okay. Nah, iya, iya. Kalau dia ngeklop, responnya segala macam dan sensitivity-nya bagus, ya bagus. Nah ini challenge nih ya buat para installer, para tuner audio, kalau bisa nerima tantangan buat upgrade ya audio mobil yang atap terbuka ya. Kan sekarang udah mulai banyak nih ya. Ya yang mobil jenis cabrio kan ada yang masa di jetski segala kan. Oh, gitu. Okay. Jadi ini, nah iya nih. Serindo saya udah pernah loh pasang di jetski. Nah, jadi artikelnya ada tuh di soundandmesin.com, terus juga yang Harley Davidson. Nah, udah pernah tuh. Ya pengalamannya ya, ya kita belajar dari sana sih. Kita ambil ini. Oh, ya mobil juga enggak harus ruangan. Justru gini Mas Anto. Gimana? Aku kasih satu tips. Gimana ini sebenarnya buat customer tuh paling berharga. Oh, paling gimana? Gampang. Oke. Okay. Kita nyalain satu lagu yang ada kick bass. Oke. Okay. Atau yang ada bass, dua lagu lah. Yang satu ada bass, benar-benar ada bass. Yeah. Yang satu ada bass, kick bass. Ya. Yeah. Dengerin dalam mobil, wah cukup nih, bassnya segini, bassnya segini, cukup nih. Tiba-tiba kita buka pintu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kok biasanya terjadi? Oh. Kok lebih kencang? Oke. Okay. Dibuka pintu. Tutup lagi, kok lebih pelan? Itu cancel. Oh. Jadi waktu kita buka dan tutup itu harus sama. Oke, itu nah, tipsnya. Iya buat penggemar audio ini harus paham ya. Kalau buat ngecek itu hasil tuningnya. Seperti itu nanti ya. Yang akan Mas Anto, nanti hasilnya itu yang Mas Anto nanya. Ini kalau dibuka atapnya gimana? Segala macam. Nah, nanti pengaruhnya di sana. Oh, kalau dibuka atap suara lebih kenceng ya, bassnya malah ya. Ditutup lah, kecil itu cancel. Oke. Ada respon yang cancel. Nah itu itu saya rasa nggak semua customer tahu. Okay. 80% nggak mungkin tahu itu. Wah ini tips nih, tips itu berharga banget. Dibocorin itu tips buat ngecek ini. Aja tuh. Oke, okay. Oke okay, kok ini thank you banget. Sama-sama. Udah dikasih kesempatan review mobilnya langka ya, speakernya juga ternyata limited dan kombinasi dari speaker limited yang lain ya gitu ya, yang masih handmade ya itu handmade, tadi ya handmade, satu ya. Oke. Kawan Sound and Machine mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kami coba bantu jawab, ada tim Sterindo akan bantu jawab, atau bisa langsung hubungi Ko Sandy nih ya, ini akun sosmednya ya, ini ada channel YouTube-nya juga, Instagram, atau nomor kontak boleh kok mungkin? Boleh, ya. Saya aku sebutin? Boleh, disebutin kok. 0812-919-9298 ya. Oke, kita tulis di sini. Oke, terakhir alamatnya kok, ini di mana nih? Haji Nawiraya nomor 3E Jakarta Selatan. Oke, ya. Oke. Gitu dulu Ko Sandy. Siap, siap. Thank you banget nih. Sama-sama. Saya puas nih dengernya nih ya. Sama-sama. Thank you. Oke, ini kayak mobil cabrio pertama yang di-upgrade audionya yang kami review. Oke, dan ternyata Ko Sandy bocorin ilmunya nih. Oke. Thank you kok. Oke, kayak gitu. Sip. Oke, oke, Sound and Machine, kalau suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Ya, selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine dan Sterindo Auto Sound ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, salam sehat selalu. Thank you. Dadah.